Farhad Abbas minta masyarakat boikot segala pemberitaan tentang Haji Faisal. Kenapa? Kontroversial. Farhad Abbas saat ini memilih untuk berada di kubu Dodi Sudrajat. Berbeda dengan kebanyakan orang, Farhad justru memilih untuk membela sosok ayahanda Vanessa Angel ini, termasuk kerap menuliskan sindiran-sindiran untuk pihak Haji Faisal. Baru-baru ini mantan suami Nia Daniyati ini terlihat meminta masyarakat untuk memboikot segala pemberitaan tentang mantan besan Dodi Sudrajat. Pasalnya, hingga kini Dodi masih kesulitan untuk bisa bertemu dengan cucunya, Gala Sky Andriansyah. Dalam akun Instagramnya, pengacara 45 tahun itu sempat membagikan video saat Dodi dan Mayang datang ke kediamannya. Di saat bersamaan, Farhad pun menanyakan apakah Dodi sudah berhasil menemui Gala atau belum. "Sudah ketemu Gala belum?" tanya Farhad. "Sampai sekarang belum," jawab Dodi. Mendengar jawaban Dodi, Farhad pun sontak memberikan komentar. Menurutnya, Haji Faisal seharusnya bisa memberikan akses pada mantan besannya untuk bertemu dengan Gala. Meskipun perwalian dan hak asuh telah jatuh ke tangannya, hal itu akhirnya membuat Farhad secara tegas meminta masyarakat untuk memboikot pemberitaan mengenai Gala serta Haji Faisal. "Ini kalian harus dapat akses seluas-luasnya ya untuk bertemu Gala. Tapi ternyata tidak ya, susah ya," tuturnya. "Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat khususnya, saya minta diboikot aja pemberitaan tentang Gala, baik keluarga besar atau mertua yang di sana, karena enggak ada manfaatnya," tambahnya. Lebih lanjut, bapak dua anak tersebut menilai jika Haji Faisal tidak memiliki rasa empati terhadap keluarga Vanessa Angel. Sebab, hingga kini mereka masih saja sulit membukakan pintu dan mempertemukan Gala dengan kakek dari pihak ibunya. Hanya meraih simpati masyarakat, tapi mereka tidak punya empati untuk mempertemukan antara kakek ini dengan cucunya. "Kalau bisa diboikot, jangan diberitakan lagi, dan kalau bisa enggak usah ada penggalangan dana," tutupnya.